Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah sekali orang dia bagi satu kebaikan kat orang, dia buat satu kebaikan, lepas tu dia sebut tolong doakan dia. Masa tu Nabi kata engkau dengan dia dah fair and square, engkau dengan dia dah fair and square. Sebab bila kita buat kebaikan kat orang, lepas tu kita minta orang tu doa, dan fi'alan betul-betul orang tu doa, fair and square, tak ada siapa lebih. Tapi bila kita buat kebaikan, dah lah, bismillah. Lepas tu kita tak harap apa, even doa dia apa kita tak harap, dan kemujuran dia doa, okeylah, okeylah. Tapi bila kita minta, kita bagi buat kebaikan dan minta doa, minta doa tu, itulah balasan. Tisu tu, Ustaz? Tisu? Yang derma tisu. Ah, derma tisu, lepas tu? Masuk duit dia bagi tisu? Masuk duit dia bagi tisu? Ah, tak apa, yang tu. Yang tu bukan, bukan masalah. Kita dapat tisu lah yang tu. Ha? Dapat mahala tak? Dapat lah, pahala sedekah tu dapat. Ha, sebab dia memang nak bagi dah tisu tu. Kalau tak nak, kita pun memang kita ni pun bawa tisu sekotak setiap kali pergi. Memang jenis macam tu. Kita pun cakap tak payahlah. Tak payah, dah nak tisu-tisu. Bawa keluar lah sekotak tu. Saya pun ada. Dah tak apa, saya tak perlu. Terima kasih. Ada. Yang tu tak apa. Bukan syarat dari kita. Tapi kalau syarat dari kita, kita tolong orang. Tolong doakan anak eh. Tolong doakan saya. Doakan anak-anak saya. Kita dah fail sekali. Salah nak minta, tak salah. Tapi itu adalah form of balasan. Itu lagi baik. Ayolah, itu lagi baiklah. Tapi itu adalah form meminta balasan. Bentuk meminta balasan adalah dengan minta dia doa. Shouldn't, yang patutnya lebih baik. Dah tolong-tolong. Oh, terima kasihlah sama. Dah? Dah. That's it. So, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab kita ni duk tinggi je tu. Al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla. Kalau dia minta tu jadi sama lah. Kalau kita pula, kita bagi baik, lepas tu kita minta pula. Tolong doa kan? Amal itu balasan tu. Itu return. We ask for a return. Dan the return tu bukan-bukan barang. Tapi return tu adalah doa. Sama. Sama. Dan kebetulan pula dia return kebaikan. Lepas tu dia jadi lebih. Kita jadi kurang. Sebab ada lambat kebajikan kan, Allah taklah suruh berlumba-lumba. First tapi kul khairat. Eh ya, kalau kita nak bagi tolong korang. Lain lah kalau dia kata, tak apa Ustaz, saya tolong doakan. Tak apa Encik, saya tolong doakan cik. Orang yang tak tolong. Kan? Tak apa Encik, saya tolong doakan. Saya tolong doakan. Kita pada kita tahu, semayang pun kita tak nampak dia. Kau semayang pun tidak nak doa apa? Tahu. Tak pernah. Yalah. Maknanya kebajikan tu akan kekal. Lepas tu kalau dia doa, kebajikan tak kekal, kekal. Tapi fair and square lah. Dia kita buat baik, kekal kebaikan tu. Lepas tu kita minta dia doa, dia doa sungguh. Fair and square. Tak ada siapa lebih. Tapi kalau kita buat baik, kita cakap apa-apa, tak ada syarat apa. Dua-dua boleh. Dua-dua okey. Tapi yang terbaik, bagi. Baiklah, dah, tak apa. Itu je. Terima kasih. Sama. Payah. Noh eh, apa eh? Lepas tu apa pula kalau orang pergi Mekah? Itu cerita lain. Itu fi'al Sayyidina Umar dengan Nabi SAW dengan Sayyidina Umar. Itu cerita lain. Orang nak pergi Mekah, kita tahu pergi Mekah, turun doa dengan saya. Tak ada apa-apa. Kita pun tak ada buat baik dengan apa, tak ada apa. Contoh macam contoh kita. Lain kalau kita belanja dia pergi Mekah. Lepas tu jangan lupa, doa. Haa, belanja RM30,000 pun fair and square. Dia doa RM3 eh. Fair and square. Satu lagi, okay. Ada apa-apa nak pesan? Kurma. Duit tu aku bagi, tak nak beli kurma. Pasal kurma-kurma, kurma sini pun tak apa. Kalau dia beli bawa balik on his own will, tu cerita lain. Tu cerita lain. Jadi bagi kita, masa tu janganlah pula beri yang menolak-nolaknya. Tak payah, saya tak nak apa, tak payah. Tak ada, dah, orang dah bagi ambil je lah. Sebab kita tak letak syarat. Tapi kalau kita letak syarat, tak syarat tu kita fair and square. Salah, tak salah, tapi fair and square. Ni maknanya sama. Level tu dah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Okay. Jadi gitulah adab kita sesama orang Islam. Dan apabila kita menjawab tahniah itu dengan doa tu bertukar. Oh, doa bertukar-tukar. Oh, best tak? Best. Doa bertukar-tukar.